Mulan Jamila nyaris meninggal, kirim pesan terakhir untuk Maya Estianti. Mulan Jamila nyaris meninggal, kirim pesan terakhir untuk Maya Estianti. Tersiar kabar Mulan Jamila nyaris meninggal dan mengirim pesan terakhir berisi penyesalan kepada Maya Estianti. Kabar Mulan Jamila nyaris meninggal dan mengirim pesan terakhir untuk Maya Estianti dibagikan oleh kanal YouTube Familiar. Dengan mendulang atensi sebanyak 1,6 ribu jumlah tayangan, berikut adalah narasi yang diceritakan oleh kanal YouTube Familiar. Merinding, pesan terakhir Mulan Jamila untuk Maya Estianti hingga tangisan Dani pecah karena dol, bunyi narasi yang disertakan. Akan tetapi, benarkah Mulan Jamila nyaris meninggal dan mengirim pesan terakhir untuk Maya Estianti? Berdasarkan penelusuran tim matamata.com, tidak ada rekam jejak maupun riwayat kondisi Mulan Jamila jatuh kritis hingga nyaris meninggal. Usai disaksikan secara seksama, video berdurasi 3 menit 55 detik tersebut mengandung narasi yang tidak relevan dengan klaim judul konten video. Alih-alih membahas kondisi kesehatan Mulan Jamila yang kian memburuk, narator malah membahas curhatan Mulan Jamila saat nyaris kecelakaan pesawat dalam keberangkatan ke Palestina. Terakhir, foto Mulan Jamila yang digunakan dalam bagian thumbnail diketahui hanya editan untuk kepentingan mendukung klaim judul yang mendulang traffic. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Mulan Jamila nyaris meninggal dan mengirim pesan terakhir untuk Maya Estianti adalah keliru alias hoax. Konten video yang diunggah oleh kanal YouTube Familiar tersebut masuk ke dalam konten false connection alias koneksi yang salah.